Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan mufir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah bisa menikmati salat subuh berjamaah. Nikmat yang tidak bisa diberikan oleh setiap manusia. Hanya hamba-hamba pilihan Allah yang bisa merasakan nikmatnya salat subuh berjamaah. Bahkan di antara ciri seseorang itu memiliki kualitas keimanan atau tidak tergantung kepada sejauh mana dia bisa istiqomah dalam sholat subuh berjamaah. Dan itulah yang menjadi ciri kenapa orang munafik itu berat sekali untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Maka sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah indikator bebasnya kita dari kenifakan. Hadirin jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini saya ingin menyampaikan salah satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala kaitan bagaimana kita secara pribadi tidak hanya kuat dari sisi aspek ruhiyah tapi juga dari sisi aspek maliyah. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi pengingat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala yahsabanna alladziina bakhilu wala yahsabanna alladziina yabghuluna bima aatahum Allah min fadli wa khairul lahum bal syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang menahan hartanya dari apa yang telah Allah berikan kepadanya itu menganggap bahwasanya dengan ditahan hartanya, bahasa itu adalah bakhilu. Bakhil itu yang bakhil sudah menjadi bahasa Indonesia. Bakhil itu adalah seseorang yang dia memiliki harta tapi harta itu ditahan, tidak dikeluarkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyangka orang-orang yang suka menahan hartanya dari apa yang Allah berikan. Jadi harta itu hakikatnya adalah milik Allah. Cuma ada bagian ikhtiar manusia yang dengan ikhtiar itu manusia mendapatkan harta. Tetapi secara hakikat semua yang kita miliki termasuk harta itu hakikatnya adalah milik Allah. Dan betapa Allah sangat menegaskan di dalam ayat-ayatnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua yang kita nikmati fasilitas dari Allah ini adalah semuanya milik Allah. Maka bahasanya adalah jangan pernah menyangka orang-orang yang menahan harta atau bakhil dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya, wa khairul lahum, itu baik baginya, dan wa syarrul lahum, tetapi bahkan itu lebih buruk. Jadi ternyata orang-orang yang suka menahan hartanya padahal sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan, maka dalam konteks ini adalah orang yang sudah memiliki harta, hartanya itu nanti kita dengan syaratnya ada, yang itu kita kenal dengan istilah mengeluarkan zakat. Maka orang-orang yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat dan dia tidak mengeluarkan, maka Allah ancam dia dengan sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Harta yang
dia kumpulkan itu tetapi tidak dikeluarkan, maka nanti hari kiamat akan dikalungkan hal tersebut sehingga menjadi beban dosa baginya. Bahkan dikuatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang yang dia sudah sepatutnya selayaknya dia itu mengeluarkan zakat tetapi dia tidak mengeluarkannya, maka kata Nabi, bahasa Nabi itu adalah muthilan lahu syuja'an aqra, maka si harta itu muthilan lahu malu, hartanya itu nanti berubah wujudnya menjadi syuja'an aqra. Syuja'an aqra itu apa? Hewan berbisa dalam bentuk ular bertanduk dua. Jadi si hartanya itu berubah menjadi seekor ular yang berbisa yang ada talinya. Kemudian ular itu melilit orang tersebut. Kemudian si ular itu hendak memakan orang tersebut dan dia berkata, "Ana maka saya adalah harta." Jadi si harta itu berubah wujud menjadi ular yang berbisa yang hendak atau makan si pemilik harta. Begitu besar ancaman pada orang-orang yang suka menahan hartanya padahal dia mampu. Maka di dalam agama kita, bahkan zakat itu menjadi rukun Islam setelah sholat zakat. Bahkan di dalam Al-Quran, betapa sering zakat itu bergandengan dengan sholat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin itu tidak mungkin berpadu, berhimpun di dalamnya, di dalam hatinya itu al-bukhlu, kebakhilan. Jadi orang mukmin mah tidak mungkin bakhil. Karena orang bakhil itu sejatinya dia tidak percaya dengan Allah. Dia merasa kalau saya mengeluarkan harta dari apa yang saya usahakan, maka harta saya berkurang. Dia tidak yakin dengan janji Allah, siapa saja yang berinfak maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan itu banyak. Maka betapa ayat-ayat Al-Quran banyak pemerintahan berinfak, berinfak, berinfak. Bahkan dalam setiap subuh itu dua malaikat turun, ya, dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Itu malaikat turun dan dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ganti orang yang di waktu subuh berinfak. Jadi bapak-bapak ini kalau sekarang berinfak, insya Allah diganti. Doa malaikat. Saya bisa ambil doa ganti, bisa malaikat. Perlu yakin. Pun sebaliknya malaikat juga berdoa. Jadi yang satu berdoa tentang kebaikan orang yang berinfak, yang satu mendoakan kejelekan orang yang menahan diri. Wa'ati mumsikan talfan. Kalau yang satunya lagi, malaikat yang satunya lagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Berikan ganti orang yang berinfak. Yang satunya lagi berdoa, wa'ati mumsikan talafan. Dan rusaklah, hancurkanlah, binasakan orang yang menahan hartanya. Padahal dia mampu. Jadi orang yang suka menahan harta, jadi doakan malaikat celaka binasa. Dan bagi Allah itu biasa, mudah ketika Allah ingin menghilangkan harta seseorang. Bisa lewat penyakit, ya sakit itu boleh jadi cara Allah dengan dia akhirnya sakitnya itu mengeluarkan biaya yang luar biasa, bahkan tidak bisa tercover oleh BPJS. Ya kan? BPJS itu kan ada batas maksimal. Itu saya dengar itu dari direktur BPJS itu, setiap orang itu tercover sekitar 40 juta. Jadi kalau sudah melebihi 40 juta, angkat tangan BPJS. Nah bagi Allah itu mudah, ya dikasih penyakit sehingga hartanya habis. Padahal dia orang yang paling semangat mencari harta. Maka inilah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, tidak hanya kita itu kuat secara spiritual, tapi juga kuat secara sosial. Maknanya apa? Hubungan kita dengan Allah itu termanifestasi dengan dua hal. Hubungan Allah dalam bentuk spiritual dan hubungan Allah dalam bentuk sosial. Nah, zakat itu termasuk hubungan Allah dalam konteks sosial.
Makanya Ramadan itu tidak lepas dari dua hal ini. Tazkiyatun nafas, pembersihan hati, jiwa dari berbagai macam penyakit hati, dan tazkiyatul mal. Maka tidak sempurna, bahkan bukan tidak sempurna, menggantung amal kita. Menggantung amal kita tidak sampai ke langit ketika setiap orang tidak menunaikan zakat fitri. Padahal kesakitan zakat fitri berapa? Kalau konversi, nah, akhirnya sebenarnya naik, kayak nama ada base naik. Nah, 40.000, kampung kan di 5.000 aja. Eno 40.000 udah biasa naik. Dan tadi diikuti. Seseorang tidak sempurna, ya, puasanya, ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, kalau yang satu ini tidak ditunaikan. Saking pentingnya zakat fitri itu, 40.000. Itu kalau dikonversi ke rokok jadi berapa batang itu? Nah, 2 bungkus, ya. Bisa lah, bisa ya, orang yang suka merokok, kalau untuk merokok aja mudah mengeluarkan, masa untuk zakat fitri nggak bisa. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa tembus ke langit kalau zakat fitri tidak ditunaikan. Tapi problemnya, kadang-kadang kita itu menyamakan, dalam Islam itu kan ada dua, ada zakat fitri, ada zakat mal. Biasanya sebagian orang itu suka mengasosiasikan, menghubungkan zakat mal itu hanya terjadi pada Ramadan. Yang hanya bulan Ramadan masa zakat fitri. Dan zakat fitri mah dibayar ketika bulan Ramadan. Tidak boleh di bulan Ramadan. Ah, ini balik zakat fitri di bulan Syawal. Kayak gitu. Tekengeng. Tapi kalau zakat mal, zakat harta, itu kapan saja. Tidak mesti harus di bulan Ramadan. Nah, sebagian besar masyarakat kita itu suka menghubungkan nanti wes zakat mal mah lamun ke bulan Ramadan. Kaitan dengan zakat mal itu nanti ada SK syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, seseorang wajib menunaikan zakat mal. Yang pertama, harta itu miliknya. Tapi milik batur. Temenang orang melakukan zakat mal. Abdi bade menaikkan zakat mal. Ya, harta kagungan saha. Kagungan batur. Tetiasa tuh. Jadi zakat mal itu yang pertama syaratnya apa? Harta itu harus miliknya. Milik penuh bahkan. Jangan setengah-setengah. Jadi harta ini milik saya dan milik dia. Gak bisa. Harus miliknya pun. Yang kedua, seseorang bisa mengeluarkan zakat mal kalau sudah mencapai nisab. Nisab itu apa? Batas minimal. Berapa nisab yang harus dikeluarkan kalau dikonversi ke emas? 85 gram. Jadi kalau misalkan emas itu satu, bukan emas perhiasan ya, emas batangan, antam, itu kalau di 1 gramnya itu 1 juta, berarti kalau 85 gram berapa? 85 juta. Nah, ketika dia sudah harta itu sudah mencapai 85 juta dalam bentuk emas atau yang sebanding, misalkan uang, maka dia wajib zakat. Namun kurang dari 85 juta, itu wajib. Beda dengan pajak. Zakat emas sebenarnya lebih enak daripada pajak. Pajak berapa? Kalau zakat 2,5%, kalau pajak berapa? Minimal 10 ayat naik dari 12 ayat 11 nanti sebentar lagi 12% dan hampir setiap kita melakukan transaksi pasti ada pajaknya. Kalau sekarang Pak enggak dipikir-pikirnya kayaknya pajak itu bukan 10% deh, 100%. Bapak misalkan makan bersama dengan keluarga diajak ke mana? Ampera. Atau misalkan ke makan surat di mana? Entah di Bandung teh Sunda, Arab Sunda. Itu makan itu kalau misalkan habis 1 juta, apakah yang kita bayar 1 juta? Tidak. Ayat 10%, berarti saya berapa? 1 juta 100, entah kalian makan. Jadi nanti kalau setelah makan di apa Arab Sunda, belanja ke Jogja, setiap barang yang kita beli, ayat, pajaknya, pikir-pikir, setiap
kita tak segitu ayat Pak pajak. Tapi kalau zakat tidak. Zakat itu ada aturan mainnya. Pertama, harta itu miliknya sendiri, milik full, milik penuh. Yang kedua, sudah mencapai nisab. Yang ketiga ada haul. Haul itu apa? Satu tahun penuh dan kuat gitu. Ya, misalkan bulan Januari dia punya tabungan 10 juta 2024. Kemudian Februari naik lagi 10 juta. Jadi setiap bulan dia 10 juta nabungnya. Sampai bulan November setiap bulan dia nabung 10 juta. Berarti berapa sampai November? Oktober. 100 juta. Kemudian dari Oktober, dari Oktober 10 juta kan? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai Oktober lagi, Oktober 2025, dia tetap 100 juta. Tidak berubah. Maka dihitung dari 100 juta Oktober sampai nanti 100 juta Oktober lagi kan setahun. Berarti nanti November dia wajib bayar zakat. Berapa? 2,5%. Berarti kalau misalkan 100 juta dari 2,5% berapa? Mungkin 500 Bapak. Pertama sudah mencapai nisab. Jadi pertama itu milik sendiri hartanya, kedua sudah mencapai nisab, sudah di atas 85 gram, yang ketiga sudah haul. Kalau misalkan enggak dikeluarkan zakat, ya teman diajak ke Allah. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu orang yang dia menyimpan hartanya, maka nanti di akhirat ya di dalam keningnya akan disetrika tadi kita. Orang yang suka menyimpan harta, padahal sudah waktunya dia zakat. Jadi zakat itu, zakat mal ya, tidak harus bulan Ramadan, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, dimulai nanti berapa nisabnya, ketika sudah mencapai nisab, nanti dihitung selama 1 tahun, 1 tahun itu plan. Nah, kalau sudah 1 tahun plan, tidak turun, ya, tidak defisit, maka wajib dia mengeluarkan zakat mal. Kalau tidak mengeluarkan, ya tidak sempurna iman kita. Ya. Karena itu bagian dari rukun Islam. Rukun itu kan tiang. Jadi kalau tiangnya nggak ditegakkan, maka keislaman kita itu mudah rapuh. Maka itu kaitan dengan bagaimana kita mensucikan diri kita dan mensucikan harta kita. Maka mudah-mudahan bagi kita, saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks harta, maka jangan suka banyak menyimpan harta, tapi infakkan, zakatkan harta tersebut sehingga insya Allah harta tersebut nanti akan menolong kita di hari kiamat. Itu saja dari saya yang tadi mengucapkan sembari perkataan mengucapkan dan fastaghfirullah wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.